Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sing Penting Cuan ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan membuat sebuah desain dengan memanfaatkan ini ya, Browse All Design ya. Kita cari desain yang populer, kita melakukan amati, tiru, dan modifikasi ya untuk meningkatkan penjualan kita teman-teman. Kita lihat di halaman utama ini ada popular design ya. Kita cari sesuatu yang bisa kita buat. Oke, kita cari teman-teman. Ini kemarin kita udah buat ya, Bodacious Period ya. Kita cari teman-teman. Oke, Soul Train. Ini keren teman-teman, Soul Train ini. Oke, kita lihat Soul Train. Kita lihat desainnya teman-teman. Oh, dia model 3D ya teman-teman. Tapi kurang. Oke, kita cari yang bagus ya. Wah, ini Jesus meme. I saw that. Oke, kita lihat di apa itu namanya, tokonya dia ya ini ya. Wow, kita lihat populer teman-teman. Yang biasanya laris itu di populer ya. Wah, ternyata laris teman-teman, Jesus meme. I saw that. Kita bikin yang seperti ini teman-teman. Oke, pertama-tama kita lihat dulu desainnya tadi. Seperti ini ya, kita lihat ini teman-teman. Nah, kita copy URL-nya, keyword-nya teman-teman ya. Kita copy paste. Jesus meme ini keyword utama ya. Kita copy sini. Ini keyword turunannya teman-teman. Begini cara bermain tab public yang benar ya. Nah, ini kan dia masih ada satu di bawahnya ya, ada I saw that meme. Nah, ini diikut sertakan ya. So, ini di channel ini akan diajarkan cara mereset dan juga mengupload serta menggambar juga teman-teman. Ya gak gambar juga sih sebenarnya, dari Canva ya kita modif sedemikian rupa menjadi gambar baru. Nggak boleh langsung asal dicomot diupload ulang, nggak boleh teman-teman. Oke, setelah selesai kita lihat ya desainnya gimana nih. Oh, so that lemon Jesus line. Oke, dari sini kita sudah bisa tahu ya apa yang harus kita kerjakan. Oke, kita akan buat di ini ya, di Canva. Ayo kita Jesus. Oke, kita elemen pertama kita tadi kita mencari gambar line, kita ke graphic. Oke, kita kasih sesuatu yang beda ya, kayak tadi ya, lain biasa ya. Tadi ada contohnya kok. Oke, si all lah banyak ya. Ini backgroundnya kita kasih hitam dulu tuh. Mantap. Oke, kita sudah dapat ya ini ya. Mantap. Kita buat double gini teman-teman. Seperti yang kita tahu, amati, tiru, dan modifikasi teman-teman. Kita group, kita lebarkan. Oke, dari sini kita sudah dapat gambar dari ini ya. Kemudian kita cari gambar Jesusnya ya. Jesus. Kita cari yang memeable teman-teman. Foto kalau ada yang bagus nggak?
temennya bagus sih. Ya. Bisa dibuat opsi ini begini nih. Oh mantap. Saya teman-temannya ini bisa ditaruh bagian atas nanti. Oke, kita kasih sedikit. Nah. Kita turunkan sedikit, kita crop sedikit ya. Kita lebarkan sedikit. Oke. Kita ikuti arah garis ya, teman. Kita kasih garis sedikit ya. Oke, kita rotate. Sama kita teman-teman. Oke. Ini aku kita kasih. Ini bagus sih. Kita kasih tulisan I saw that. Oke. Jadi I saw that. Ini ya fontnya. Dia pakai ini font standar ya. Kita cari ya. Oke. Terlalu ya, kurang kecil nih. Oke, kita cari ya. Kita cari pokoknya. Oh, ini bisa sih. Kurang tapi sih kita cari dulu ya font yang sesuai teman-teman. Lucu nih komik nih. Jesus I saw it. Nah ini oke okay. Mantap ya hahaha. Bisa nih kita nih. Lagi ini kasih lemon nggak usah ya, ini gini aja dulu ya, kita bikin desain kedua teman-teman. Oke. Kita kasih line dulu ya. Oke. Kita cari gambar Yesus lagi ya. Ini tadi ambil di Google kayaknya, kita lihat Yesus. Mencari, saya mencari dulu teman-teman. Ya, kita ambil di kanva aja memang gambarnya kurang. Wow, ada suara motor. Wah, ini keren nih. Kurang mimi ya. Oh, ini kan mimi. Ini kurang memeble. Oh ini bisa. Oke, oke kita coba yang ini teman-teman.
Okay. Kita crop. Crop segini aja. Gambarnya mirip ini. Kurang tepat gambarnya teman-teman. Bentar, kita cari gambar lain dulu. Kita cari gambar yang lain. Cari dulu ya. Kita cari gambar yang lain, jadi kita bisa santai ya. Jadi kalau bikin desain itu kita sambil cari-cari sampai ketemu yang pas ya. Anjay, konsepnya lucu nih. Nemu lagi ya ini ya. Kita bikin dua desain pokoknya hari ini. Kita bikin dua desain. Banyak yang dari pilihannya nih. Bagus ini. Kita bikin dua teman-teman. Kita kasih line ya. Line. Kalau di putih bagus atau jelek ya? Oh, ya, gelap ini. Oke. Yang ini buat hitam putih ya. Ini yang putihnya ya. Kita kasih line lagi teman-teman. Lainnya kita pilih yang ini aja teman-teman. Variannya banyak lagi. Ya. Flip. Oke. Kita besarkan. Oke, nah, bagus ya. Setelah ini kita kasih tulisan SAUDET. Kasih warna di ini ya. Nah, kita ikutin warnanya aja ya. Tekstur di bagian muka teman-teman. Kurang sebentar. Oke. So let kita kasih font yang beda teman-teman.
Kurang tebel tapi ini. Waduh. Di warna hitam masih bagus, masih bagus. Masih bagus. Masih bagus, oke. Cuman kita coba warna ini ya. Oke, kita download teman-teman. Kita download. Kita download satu per satu aja ya. Download satu persatu. Oke, selesai kita download. Oke teman-teman, dua gambar sudah ya, kita berdasarkan tren ya, populer di tpublicnya ya. Oke, kita selesai, kita upload teman-teman, upload art. Oke, sebentar. T-shirt Jason Ovan Jason. Oke, ini kita copy juga teman-teman. Oke, setelah itu kita upload ya. Kita upload pakai multi uploader. Oke, kita pilih yang dua ini ya. Oke. You don't even know. Oh, shit. Oke, kita tunggu teman-teman. Sukses ya. Oke, kita mulai dari desain pertama. Memanfaatkan popular image di home tpublic menjadi desain yang perlu kita kerjakan. Ini lama nih. Si progress ya, ditunggu ya. Ditunggu, ditunggu teman-teman. Dreadnya lemot ya, teman-teman. Masih 0 of 2 design. Waduh, lama ya nih. Satu-satu aja ya biar cepat ya. Cancel aja. Mana ini? Kita upload lagi teman-teman. Download sebentar. Dapat ganti namanya dulu teman-teman. Oke, kita ganti ya. Kita ambil wiki dulu. Lama tadi teman-teman. Oke ya, sudah ya, kita pilih warna black, brown, navy ya. Ini tadi dia pakai warna apa nih? Oh, pakai black ya. Aspart. Oke, kita pakai aspart aja. Aspart, kita kasih black. Oke, black. Kita kasih warna dark ya. Nah, kalau di dark ini, oke, masih cocok, cocok. Oke. Ini cocok masih sebenarnya ini pink. Cocok, cocok juga. Cocok, cocok, cocok.
cocok-cocok. Kurang-kurang cocok. Bisa lah. Oke. Oke, putih sama ini enggak kurang ya nih. Oh, bisa nih. Oke, selesai teman-teman. Setelah itu kita lihat di sini teman-teman. Wow, kita pilih yang rectangle. Oke, ini juga sudah. Oke, keren. Wow, art. Bagus sebenarnya kalau dibuat ini ya. Oke, terus kita kopas teman-teman tadi. Kita bunny mini set. Four. Kita bedakan sedikit teman-teman. Oke. Kita tag-nya dia Jasmine ya. Oke. Kita copy semua itu. Oke. Setelah itu kita langsung publish ya. Oh sorry, no. Publish. Oke ya, gambar pertama sudah ya. Oke. Simple. Kita upload gambar kedua. Lagi. No, kita fokus Jasmine. Iya, yeah, kita copy di sini. Terus kita copy lagi di sini, paste ke. Oke. Okay. Nah, kita pilih yang putih ya ini. Pilihnya ke warna putih aja ya. Oke, white, kita kasih warna white. Oke, kita kasih ke light ya teman-teman ya. Kita cek satu persatu. Ini cocok, cocok, ini cocok, ini cocok, 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 cocok. Oke, ternyata dark juga masuk teman-teman. Wah, ini masuk semua teman-teman. Oke, kita lihat ya. Oke, kita ini bikin rectangle gini. Oke, bagusnya sih ikat ya. Oke, magnetnya aja ya biar itu ya. Oke, beres wall art. Kita publish. Yap. Kita lihat, oke. Ini dia bagaimana memanfaatkan di brush populer. Ketika ada yang mengiklan ini dengan keyword Jesus meme, kita akan ikutan teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk tutorial mencari desain yang perlu kita upload di Thepublic sehingga menjadi laku nantinya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Salam dari Sing Penting Cuan. Bye bye.